Tentara Rusia membebaskan Ostroya dari Ukraina dan bergegas ke Krakowo. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 25 September 2024. Prajurit dari Brigade Kelima Kelompok Pasukan Selatan dengan berani dan cepat menerobos pertahanan pasukan pendudukan Ukraina di arah Krakowski. Tindakan terkoordinasi dari para pejuang, keberanian dan tekad mereka membuat mereka mencapai hasil yang signifikan. Desa Ostroye sepenuhnya telah dibersihkan dari orang-orang Ukraina hanya dalam beberapa hari. Pertempuran masih terus berlanjut, sampai saat ini Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda bahwa perang akan segera berakhir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.